lihat gitu untuk penonton atau seperti apa Pak untuk laga-laga di selanjutnya? Kita sudah melipat gandakan keamanan. Hari pertama, hari kedua kita sudah melipat gandakan, bahkan hari ketiga ini kita sudah menambah lagi 10 keamanan. Lalu untuk meminimalisirnya dengan adanya ini masih terjadi gitu Pak dengan adanya penambahan? Tindakan kita cukup tegas Mas. Ada kalau ada supporter ataupun yang mengacaukan itu kita langsung amankan seluruhnya. Jadi kita tidak ada kompromi dengan itu karena kita ingin kesuksesan kelancaran kegiatan pelaksanaan PON ini. Tapi tadi yang insiden tadi apakah sudah ditemukan? Sudah, karena kita ada CCTV khusus untuk ke arah penonton. Dan kebetulan kita sudah dapatkan suspeknya tapi suspeknya keburu hilang gitu. Oh, betul itu. Oke, terima kasih Pak.